Terima kasih Anda masih bersama kami. Penjabat Bupati Muaro Jambi Bayuni Deliansah menggelar open house di rumah dinasnya. Pada momentum Idul Adha tahun ini, Bayuni berharap dapat mempererat silaturahmi untuk mewujudkan Muaro Jambi bergerak mantap. Usai pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Nurul Waton Al-Muhtara Sengeti, Penjabat Bupati Muaro Jambi Bayuni Deliansah melanjutkan kegiatan open house di rumah dinasnya. PJ Bupati Bayuni Deliansah bersama istrinya Ketua TPPKK Muaro Jambi Faradila Zahara bersama Forkompimda bersalam-salaman dengan para tamu undangan yang hadir dalam kegiatan open house ini. PJ Bupati Bayuni mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar pejabat Pemkab Muaro Jambi bersama masyarakat dan Forkompimda. Bayuni pun berharap sinergitas semua ASN di lingkup Pemkab Muaro Jambi dapat terjaga dalam mewujudkan visi dan misi dengan slogan Muaro Jambi bergerak mantap. Pertama, meningkatkan tali silaturahmi sama para pejabat yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, juga bersama dengan masyarakat dan alim ulama jadi pandai untuk agama yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Kabupaten Muaro Jambi ini dengan adanya silaturahmi ini mempererat tali hubungan silaturahmi bersama kita. Yang kedua juga memotivasi kepada seluruh ASN yang ada di Kabupaten Muaro Jambi untuk dapat lagi giat bekerja sesuai dengan apa yang saya harapkan, dan yang terakhir tetap bekerja sesuai dengan peraturan dan keimanan yang ada pada diri kita. Dalam halal bihalal tersebut, Pejabat Bupati Bayuni juga mengajak semua masyarakat Muaro Jambi untuk mendoakan para jemaah haji agar dapat menunaikan rangkaian ibadah haji dan kembali ke Kabupaten Muaro Jambi dalam keadaan sehat serta menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Yasri Nurhadi, Jambi TV.